Selamat datang di channel Kurota Kawatis Inuna Mewa. Kali ini saya akan membahas soal ulangan kenaikan kelas 11. Yang akan saya bahas adalah definisi turunan, seperti soal nomor 18. Nah, definisi turunan itu bisa diubah dalam bentuk tertentu, tidak hanya satu. Tapi yang biasa diajarkan di sekolah adalah definisi turunan seperti yang 18 ini, pilihannya yang D. Nah, yang ini. Nah, x nya x plus y kurangi ini x f x plus y kurang f x per h. Nah, yang seperti ini hanya mendekati 0. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, subscribe, berikan komentar yang positif, dan yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube. Terima kasih.